Tidak. Saya jelaskan ke kamu supaya dengar teman-teman. Tahu tidak, Pak? Tahu. Tahu tidak? Pak, kalian kami rekomendasikan di sana, Pak. PTIP minta rekomendasi dari kami untuk tenaga kerja lo, Pak. Tenaga kerja adat dari Tamalaki. Ada beberapa Tamalaki yang tidak rekomendasikan, bukan. Karena kami menghargai semuanya. Boleh cek di sana. Ada teman-teman para panglima dan suku lain yang kami ambil karena kami tahu bahwa mereka berjasa dan cinta terhadap suku kami. Lalu kenapa hanya dalil itu catatan kecil? Anda langsung iakan itu. Kenapa tidak ke sana? Pak, ini akan jadi polemik di tangan Konda. Ratusan warga Kabupaten Kolaka yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan paguyuban menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kolaka, Senin tanggal 10 Juni. Mereka menuntut penjabat Bupati Kolaka mencabut peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal di Kabupaten Kolaka, khususnya bab 4 pasal 5 ayat 2. Aksi yang dimotori Jabir Luhukui dari Forsda Kolaka dan Mansiral Usman dari organisasi adat Tamalaki tersebut berlangsung panas dan sempat diwarnai perdebatan antara pengunjuk rasa dengan asisten 1 dan asisten 2 Kolaka. Secara umum, para pengunjuk rasa menyatakan sikap mereka menolak penerapan peraturan Bupati Kolaka nomor 56 tahun 2023 karena dinilai menyalahi kesepakatan bersama antara masyarakat adat dan Pemda Kolaka beberapa waktu lalu, terutama yang menyangkut persentase jumlah tenaga kerja lokal dan lebih spesifik lagi, tenaga kerja asal masyarakat adat Kabupaten Kolaka. Karena itu, pengunjuk rasa mendesak penjabat Bupati Kolaka membatalkan peraturan Bupati nomor 56, sekaligus menerbitkan peraturan Bupati yang baru dengan mengakomodir aspirasi masyarakat adat setempat. Ratusan personil Polres Kolaka yang di-backup puluhan personil Brimob Polda Sultra dari Totalan Kolaka Utara dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa kali ini dan dikendalikan langsung Kapolres Kolaka, AKBP Muhammad Yosahadi. Aksi unjuk rasa yang juga dihadiri ketua dan beberapa anggota DPRD Kolaka diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemda Kolaka dengan perwakilan pengunjuk rasa terkait permintaan revisi Perbup nomor 56 dan penerbitan peraturan bupati yang baru. Hanya karena sama antara lokal dengan masyarakat adat, beda, Pak. Sudah beda, tidak akan sama. Kalau ada anak undang-undang di atasnya yang menyatakan bahwa masyarakat adat itu tidak boleh masuk di Perdu, di pemerintah bupati atau di Perda, kami akan mundur, Pak. Tapi kalau tidak ada, Pak. Kalau tidak ada pasal boleh buka, Pak. Kamus Bahasa Indonesia tidak sama antara masyarakat lokal dengan masyarakat adat. Masa dipanggil rapat kalau mau sama. Kalau itu memang kalian lakukan, kalau itu ada petunjuk dari provinsi, lalu kenapa kalian sembunyi-sembunyi?